Tidak tahu. Prof, soal belakangan banyak isu soal reshuffle yang tersebar melalui elit politik. Sebenarnya kondisi kabinet apakah emang bakal ada reshuffle atau bagaimana Pak? Tidak tahu. Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden. Tapi perasaan saya dan keterlibatan saya di kabinet kok tidak ada sesuatu pun yang terganggu sampai saat ini. Tidak ada, sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain. Tapi kan ada dua menteri yang sekarang sedang terkait dengan kasus hukum, ada Pak Menpora sama Pak SCL. Pak Bayan tidak tahu, tunggu presiden aja lah. Untuk kewenangan hak-hak berarti.